Jambi yang kami hormati, mohon maaf keterlambatan kami dari Posko Pamri Jambi pada hari ini. Ratusan warga desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, menerima bantuan berupa tabung gas 3 kg seharga Rp19.000. Untuk mendapatkan bantuan gas 3 kg, panitia sempat meminta warga membawa kartu keluarga. Ketua RT Desa Pematang Lumut mengaku bersyukur dengan adanya bantuan tabung gas 3 kg yang diberikan kepada masyarakat. Ia berharap apa yang didapat masyarakat dapat bermanfaat. Kalau untuk harapan kita selaku Ketua RT, masalah gas ini kalau bisa ya untuk berkelanjutan lah gitu kan. Gitu Pak ya. Setengah bulan sekali apa. Man jujur aritonan. Supaya jangan gas ini putus-putus gitu Pak. Oh gitu Pak ya. Keinginan masyarakat gitu Pak ya. Ya ini juga kemauan masyarakat kayak gitu juga. Gas yang ada di sini gimana Pak? Gas yang kayak di sini kayaknya belum mencukupi gitu Pak. Belum cukupi Pak ya. Ya. Oh gitu. Kira Pak, terima kasih contoh, banyak. Contoh begini ya. Siap Pak. Ini kan tadi malam kan sudah dicairkan yang dari Pangkalan kan, tapi siap. Ini siang masih banyak yang belum dapat gitu. Gitu Pak ya. Ya, ya. Termasuk warga RT Bapak juga gitu Pak ya. Iya betul lah. Siap. Oke Pak, makasih banyak konfirmasinya Pak ya. Oke. Ya. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, Irfan melaporkan untuk Today TV Indonesia.